Assalamualaikum Lur, salam sejahtera. Ini Lur, kita berada di dalam kandang domba. Kita ngasih makan sore ini Lur. Makan sore. Dombanya pada lagi makan Lur. Ini cempe yang beberapa hari lalu baru lahir ini Lur. Mungil, si cempe yang mungil. Nih juga babon sama cempenya. Ini Lur, beberapa waktu yang lalu di video sebelumnya saya menginfokan untuk posisi janin. Untuk kali ini saya ingin menunjukkan posisi perut domba kalau lagi kenyang Lur. Kalau mereka makan, mereka kenyang. Nah, itu ciri-cirinya seperti ini Lur. Nah, perutnya untuk makan itu sebelah kiri. Kalau sebelumnya, kalau janin kan saya bilang kan di sebelah kanan. Nah, untuk perut sebelah kiri Lur. Ini juga kenyang. Kenyangnya full kalau ini. Kanan kiri bledung kabeh. Sekilas info Lur. Untuk peternak pemula, terkadang ada juga yang belum tahu posisi perut domba ataupun kalau kenyang itu seperti apa. Ini sebelah kirinya Lur. Terkadang mereka taunya itu sudah ngasih makan banyak, tapi ternyata mereka nggak tahu posisi perutnya itu di mana. Apakah mereka sudah kenyang apa belum? Terkadang kalau peternak pemula, terkadang masih ada juga yang belum tahu. Kalau peternak senior sih, ya ini sudah biasa bagi mereka. Tapi kalau untuk peternak pemula, biasanya banyak yang belum tahu. Seperti halnya saya dulu juga begitu. Posisi perutnya di mana saya belum tahu. Tahunya saya sudah ngasih rumput banyak, ternyata mereka belum kenyang. Apalagi kalau di kambing, kalau mereka belum kenyang, mereka akan teriak-teriak. Padahal kita kira sudah ngasih makan banyak, ternyata mereka belum kenyang. Karena kita gak tahu, akhirnya kita mengira itu sudah kenyang, ternyata terkadang belum. Jadi mereka teriak-teriak aja. Termasuk ciri-ciri domba maupun kambing kalau sudah kenyang, selain di perutnya itu yang belendung, mereka diem, nggak teriak-teriak lagi. Kecuali kalau kambing teriak-teriak itu selain masih lapar juga pengen kawin. Kalau di domba ini terkadang nggak begitu terlihat jelas. Kalau kita nggak teliti benar, taunya mereka sudah kenyang, padahal itu tertutup sama bulu yang tebal. Kalau di kambing bulunya tipis, jadi kita tahu itu sudah kenyang apa belum. Belendungnya itu terlihat jelas. Tapi kalau di domba, belendungnya itu enggak terlalu terlihat jelas itu Lur. Terkadang seperti belendung, tapi ternyata itu bulu yang tebal. Makanya mereka masih teriak-teriak aja meskipun sudah dikasih makan. Nah, kalau ini full ini Lur. Yang kiri full, kanan ikut belendung. Padahal dia masih makan. Masih aja mau makan. Itu babon. Ini anak satu. Yang lain juga masih pada makan. Meskipun sudah terlihat agak beledung. Kalau ini beledungnya belum terlalu terlihat jelas. Soalnya tadi sudah tak kasih makan dari siang. Habis makan kan dia menyusui Lur. Nah kayak gini, anaknya menyusui. Ketika habis makan langsung diproses. Nah, itu jadi minuman untuk diminum sama si cempe ataupun anaknya. Kalau yang lain
sudah pada meledung, cuman belum full ini yang tuh dua. Nah yang tiga ini juga sudah terlihat blendung, tapi tetap masih makan dia. Ini sekilas info lor mengenai posisi perut udah kenyang apa belum. Oke lor, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam ternak, salam ngarit, salam bosak senengmu dewe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.